Assalamualaikum. Halo sahabat pecinta lohan dimanapun berada, ketemu lagi di channel 49 Cikandi Lohan. Buat sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat sahabat yang sudah like dan juga komentar, mudah-mudahan sahabat dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Buat sahabat yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sahabat setia ngikutin terus channel 49 Cikandi Lohan. Buat sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya channel ini makin berkembang dan juga saya lebih semangat bikin konten-konten terbaru seputar farm saya DCL series. Oke sahabat, langsung saja ya. Untuk konten kali ini saya langsung ada pertanyaan dari sahabat kita ya. Ini siapa tadi ya namanya, Om Fendi kalau nggak salah. Om Fendi ini menanyakan anakan Vegeret Monkey. Nah, katanya dia mau Om kalau udah gede dia mau disilangkan dengan lohan. Nah, di sini saya akan membagikan video terbaru. Sebetulnya video ini anakan dari Vega kali Red Monkey 3 hari yang lalu udah pernah saya upload. Nah, sekarang ini saya tanggal berapa ya? Tanggal 6 sahabat September. Jadi waktu dia netes itu tanggal 11. Ya kira-kira di usia 3 minggu ini sahabat bisa lihat ikannya sudah mulai rakus makan casut sahabat. Nah, untuk jadinya seperti apa juga ini saya belum tahu ya sahabat ya. Jadi di usia 3 minggu ini saya masih belum tahu si bureak ini dia larinya kemana gitu kan. Ya emang masih susah sahabat. Jadi nanti di usia 1 bulan katanya atau lebih, 1,5 lah, dia akan ketahuan sahabat nanti mana yang jadi Vega atau hybrid ya, yang pasti hybrid sahabat. Ataupun syukur-syukur kalau yang ada Red Monkey ya luar biasa gitu kan. Nah, kira-kira buat sahabat yang sudah pengalaman ngebreed dari ikan Vega sama Red Monkey, kira-kira hasilnya seperti apa sahabat. Nah, ini menarik nih. Jadi sekali lagi sahabat ya, buat sahabat yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan di skip ya sahabat ya. Nah, untuk pakan ini sendiri juga saya udah mulai apa ya, cepet banget sahabat. Jadi kalau saya kasih sekitar apa ya, sekepal gitu kan, paling sehari juga dia habis. Nah, untuk kedepannya juga ikan ini seperti apa sahabat, ikutin terus channel 49 Cikandi Lohan. Oke sahabat, ini ya, di video kemarin kan udah saya bahas sekitar pakan. Nah, ini mungkin di konten-konten berikutnya juga nanti akan saya bahas. Mungkin ya akan saya bahas misalkan dari segi pompa powerhead gitu kan, atau aerator atau apa gitu kan, sejenisnya lah. Nah, nanti yang apa yang saya bisa bahas ya nanti dibahas sahabat. Jadi kedepannya channel 49 Cikandi Lohan ini untuk konten-kontennya ya nanti arahnya ya nggak seputar ikan doang sahabat. Mungkin kalau ada waktulah, misalkan saya lagi main ke sesama breeder gitu kan, atau yang sekiranya deket
ya nanti saya silaturahmi lah, mudah-mudahan saya banyak apa berguru juga sih ke suhu-suhu yang lebih senior. Nah mungkin di situ juga kalau saya bisa sempat bikin konten ya, nanti saya kontennya di luar sahabat gitu kan. Cuman ya itu saya next aja sahabat ya. Jadi buat sahabat sekali lagi yang belum subscribe silakan di subscribe supaya channel ini makin berkembang dan juga saya lebih semangat bikin video konten terbaru seputar farm saya DCL series. Nah untuk pertanyaan dari sahabat kita sendiri, ini udah saya bikin konten ya ataupun udah saya jawab nih sahabat. Jadi dari Wendy Armeo, nah ini saya update aja langsung lah bikin konten gitu kan. Jadi yang pasti ikan ini kalau udah 1 bulan lebih gitu kan, ini pasti ada perubahan sahabat. Nanti saya juga rencana mau saya sortir nih. Nah ini juga di bawah nih ada tank ya yang cukup gede sahabat. Ini nanti akan saya sekat-sekat. Jadi kedepannya mungkin ya saya akan targetkan dari anakan ini dulu nih. Saya belajar progres. Ibaratnya saya nanti belajar sortir gitu kan. Ikan yang skillnya bagus, ada bakat. Ya nanti saya serok, nanti saya pisahkan sahabat. Oke sahabat, nggak perlu panjang lebar ya. Mungkin di konten kali ini cukuplah sahabat ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat yang pengen komen silakan ditulis kritik dan saran terbuka buat saya supaya saya ada masukan sekiranya channel ini supaya berkembang gitu kan. Nah jadi apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus saya perbaiki gitu sahabat. Jadi sekali lagi barangkali saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sahabat ya. Nah itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini buat seluruh bidder di Indonesia. Tetap semangat, tetap kompak, dan juga jangan pernah mudah putus asa. Dan juga buat PBLI, mudah-mudahan hasil cetakannya lebih berkualitas untuk ikutan kontes. Nah, saya juga termasuk ada di grup itu sahabat. Jadi ada sharing-sharing kan di situ, ada grup breeder di Indonesia lah gitu kan. Oke sahabat, sekali lagi saya tidak hebat, saya hanya punya bakat. Kalau nggak hobi, kita nggak ngopi. Salam breeder di seluruh Indonesia, tetap kompak, tetap maju, dan nikmati saja di setiap prosesnya. Salam satu hobi. Assalamualaikum.